Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kalah hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, bapak-ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu saben niki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatur rasul ingkang putri, muga-mugia anak kang den rasulaken puniki dados anak-anak kang salehah, amin ya rabbal alamin. Kabeh wong tua ngarepaken anake dadi anak kang saleh. Iku kabeh wong tua arep bener arepan beli wong tuane, tapi tetep anake pengen dadi anak kang saleh. Ya, sekalipun wong tuane ki jahat, mangsa ngaran didik anake kok mendadi jahat maning ki. Kabeh manusa pengen kira-kira anake dadi anak-anak kang saleh. Makane wong tua kula lan panjenengan sami gawe acara kang arane rasulan. Tujuannya apa? Didik anak putu kula lan panjenengan sami kongkon manjing ajaran agama Islam. Makanya ning tanah Indramayu ki bakal lanang dikhitanaken, bakal wadon di rasulaken. Tujuannya apa? Tujuannya ngongkon anak putu kula lan panjenengan sami belajar ajaran agama Islam. Awit-awite mamkonon kunko. Cuma karena pergeseran waktu, pergeseran budaya, pergeseran pemikiran sekini, ya rasulan karo khitanan iku wis mulai atuh. Bengin mah wong rasulan iku ngongkon anake manjing ajaran agama Islam. Sekian baka uang kanda khitanan kanda rasulan judule ku ngukut bubuang. Iya, sehingga ketika kanda sunatan rasulan yang terpikirkan dan yang terbayangkan pertama kali apa? Tanggapannya apa? Karena semakin gede tanggapan, semakin mempunyai potensi besar bubuannya rada ake. Bahkan sing ditanggapnya gede mau raya. Ya iya, kenapa? Karena wong sing ora niat-niat kondangane ka. Karena nanggapnya Susi Arjeti Dian Anik bari pengen nonton. Nah, makanya ayo kula lan panjenengan sami tarik maning garis awale bahwasane kang aran rasulan-rasulanku kunku asal katane mah bahasa Arab rosala yarsilu risalatan sampai tekan kalimat rasulan ku apa ngongkon anak kuduk belajar ajaran agama Islam. Makanya sing diikrarakan ing acara rasul ku apa? Sing diikrarakan inggih punika kalimatus syahadah. Kenapa? Karena kabeh manusa bakal manjing ajaran agama Islam ya kudu ngucap syahadat tauhid karo syahadat rasul. Diikrarakan ing adepane kiai ya. Ya, pengen mak kiai karena kin makonene bakal kiai kiong sedesa ake kiai ne akhirnya wis didadekaken siji bae ning sapa ning lebih akhirnya kirna ya kiai ne wong sedesa gak bos wis lebih sing rasulakan terus ikrar asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul Rasulullah. Dadi manjing akan anak putu kula lan panjenengan sami ikrar manjing ajaran agama Islam. Lari suguhane si jekan gua apa lah bakal suguhan kun ku tata carane wong tua kula lan panjenengan sami ngelinga kening anak putu. Maka suguhan sing paling lengkap ya anane ning suguhan rasul. Lamun iwak ya kudu jejek iwake, kudu ana iwak laute, ana iwak kaline, ana iwak balonge, ana iwak sawae. Lamun uwuan ya semacam uwuan ya
ya wowoan pala gumantung, wowoan pala kesempar, wowoan pala kependem, pala ku apa ya pala ku wo, baka pala gumantung berarti wo sing pating gerantung, rombongannya pelem, ya rombongannya kates, baka pala kesempar ya Kang, ya baka pala kesempar sini dhuwur lemah, rombongannya semangka. Oh, kan arane pala kesempar, ya bonteng. Lah baka pala kependeme, ya serombongane bilkat, wa goloh mane, kembili, uwi, sagu dan lain. Lain ning kono kudu lengkap. Apa tujuannya aja Kang supaya jin setan merkayangane beli pada tekala ka urusan wa karo kuwenku. Maksudnya apa? Kuwen carane wong tua kula lan panjenengan sami, didik manusia soleh itu bukan hanya dengan sesama manusia, tapi kesolehan kula lan panjenengan sami juga terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk satuan-satuan. Makane bengen acara rasulan ya ning tanah Jawa ki awal-awal wong rasulan sing suguhane pepeku rasulane Syekh Syarif Hidayatullah. Kapan nalikan yang ngrasulaken pangeran pasarean wa diikrarah ke manjing Islam sing lurus suguhan untuk manusia sembarangan wah sing ning jagat Dremayu muter-muter ku sapa sing gulati suguhan iku Sunan Kali, Sunan Kalijaga. Mubeng gulati apa? Gulati iwak wah ngkarno ning Serbon wis iwak laut wis akeh kari gulati iwak bagian kaline, iwak kocolane, iwak betike, iwak lelene yung sampai tekang iwak sili kudu ana ya bahkan ning suguhan rasul sampai tekan salah sawijining dina anak iwak kang bloli digawa ning suguhan rasul. Iwak apa aja kan diantarane iwak sepat rungge, iwak lele lendi karo belut putih. Siji maning oh siji maning emah oh nana jejek telu dikit ora. Iwak apa aja kan sepat rungge, lele lendi terus siji ne belut belut putih. Kinki golongan silam-silam siluman ki protes. Napa betik digawa? Kocolan digawa. Ari kita lele karo sepat beli ke gawa. Akhire protes ning Gusti Sunan Kali Kalijaga. Mung protes bentuk iwak beli wani, akhire nyipat raga dadi manusa. Dadi sapa? Dadi bature Sunan Kali sing maune geguruwe bareng sapa jekang arane Syekh Ali Hasan. Ali Hasan ku aran Arab, bahkan aran kenene arane siapa? Aran kenene arane Ki Datuk, bahkan ning Dremayu mah. Bahkan ning Cirebon arane Ki Jabaranta, bahkan mana ning wilayah wetane kejuluke siapa? Kejuluke arane Syekh Siti Jenar. Oh, dari Siti Jenar kok, bahkan Siti Jenar ku wilayah wetan. Bahkan ngali ning Cirebon arane Ki Jabaranta, mancing wilayah Dremayu arane Ki Datuk. Uangnya meyakun kuniku akhirnya lele lendi karo sepat runggekan dadi menungsa siapa rupane? Rupane inggi puniko Syekh Ali Hasan. Nyapa Gusti Sunan Kali pun angsal tah membuh jeki dawoli semene sampian sih yari kula ngajakin ki oli benduk ya sing apa? Anak kabe wiwak kegawa kabe lele karo sepat rungge kenang apa beli? Digawa. Jare Sunan Kali didawakan kuwenko jare ning ajaran agama Islam itu bloli. Kenapa bloli? Karena jenis-jenis kun iku termasuk ke dalam hewan yang hidup di dua alam. Jare bahasa santrine hayun bi zurain. Ya hayun bi zurain ki maksudnya priwen jekang bisa nganak putu ning darat, bisa nganak putu ning banyu, bukan hanya sekedar urip. Ngene kiai ini jelasaken yo. Bahkan ning darat urip, ning banyu urip, berarti kunku haram. Ya ento ga urip bari mekonon mah. Ya, iya bebek ya. Urip maksudnya urip bukan hanya dicemplungaken, dia bisa hidup selama-lamanya di air. Kalau airnya tidak ada, bisa hidup di daratan. Oh, dadi bloli. Bloli. Ya kenapa bloli? Ah, oh, urip geger wong loro. Ali Hasan karo Sunan Sunan Kali akhirnya terjadi peperangan ribut gedean wilayah kono ya yang pada-pada hebatnya siluman kakinti Sunan Kali ini ya waline Allah Subhanahu wa taala akhirnya geger ribut beli kena dipisah ning siapa-siapa jare bahasa Dremayu nikmah iku wong loro gulutku ora kena dileh-leh acan. Ya, maka benjang tempat gulete wong loro bakal dadi desa arane lelea.
Kukun kejekan iya kukulete Sunan Kali karo Ali Ali Hasan. Ali Hasan bener duduk. Siapa Ali Hasan? Dadi-dadiane lele lendi karo sepat sepat lungke. Akhirnya begitu lagi ribut teka. Siapa Sunan Bonang karo Ali Hasan sing asli? Kinki siapa lagi ribut ki? Ningkana ana wong lagi babat alas rombongannya ki kapole ki. Lagi babat babat alas ningke nene ana wong wong peraman. Akhirnya teka Sunan Bonang karo Ali Ali Hasan. Begitu dideleng siapa? Ternyata masa iya kita gulet karo Sunan Kali Jaga kinki Ali Hasan cak apa? Ya akhirnya mudun Ali Hasan sing asli nih kisapa sejati ning saliramu ison Ali Hasan kang kang asli ini ngotot ya isun gak Ali Hasan pada pada baik oke lamun ikone bener Ali Hasan kang sejati sok tampanana sorbane isun keher sorbane kebatakan gluntung dadi iwak mandi. Nah akhirnya suguhan-suguhan pun ku jejer ning zamane sunan apa Sunan Kalijaga ning zamane siapa ning zamane Syekh Syarif Hidayatullah. Tujuannya apa aja kan? Tujuannya satu menjaga ekosistem alam, menjaga keseimbangan alam. Makane godong ya sewernane godong, tumpeng ya sewernane tumpeng, sampai tekan gedang ya sewernane gedang, ana gedang rajane, ana gedang cermene, ana gedang ambone, ana gedang ampiang ngeire sampai tekan gedang luduk kutu anak bahkan yang subuhan rasulku supaya apa? Supaya alam itu terjaga. Ini loh wiwitan khas Indramayu sekian wong Dermayune ya wislah ke wong nandur ganyong langka langka sing nandur wil katak wil kembili langka wong jaburane bebe burger iya jaburane burger. Ya, yang cangkem Dermayu aku masih pengen di lokasi tua-tua kayak ngapa rasanya botok semayi ya. Masih anak wis langka tapi bakal tuku chicken sadalan-dalan. Akhirnya panganan kita kalah karo panganannya wong kanak-kanak tandurane ya aduh wah sing diingun ingu maki selaka wong ingu sepat ingu betik lohan ora ya iya sing denggole gede ya tambah larang. Ya, sing dingu maning iwak emas iwak arwana. Wis langka wong ngingu lele, wis langka ngingu sepat, wis langka ngingu wader padahal wader tidak ditaroni akuarium ke yang bagus kan? Iya, iya. Lah maksudnya kita sudah mulai terpisah dengan alam kehidupan maka dielingaken ning wong tua. Karo apa? Karo anane subuhan ning galaya rasulan supaya apa alam tu terjaga ya yo suguhane ya lamun godong-godong sing wiwitan hebat-hebat tua godong beringin ya kan godong joar godong uwi semacam-macam godong maksudnya apa maksudnya jaga wiwitan-wiwitan kuwon aja sampai musnah sing desane kita kenapa karena itu yang akan menjaga keseimbangan alam. Maka wong mengen bahkan ada wiwitan gede dikubeng karo lawan maksudnya apa aja ditegor terus diwetin-wetin ya aja mono-mono ake jine kunku seakan gede kebuli menyan ya kan bayi suguhan anak putu diwetin nih. Nah anak maning wong sindue kepentingan weh sana kira kesambet jening wiwitan kunku akhirnya dikomer komersilakan kang pada akhirnya apa sih jekang ketika wiwitan gede-gede kang ananing gabus iki ditegori KB apa yang terjadi adalah kegersangan serengenge panas langsung ngantem ning batuk akibatnya apa akibatnya bakal serengenge panas langsung ngantem ning batuk nafsu nening tenggok so gampang baik emosi ini bokat dengan lu sok ditinana wong mangkat ning sawah bengen ya esok mangkat masih adem loro-loroane ya barengan ya sing lanange nyangking gerabapa nyangking gebotan sing wadone gawa arit buntelan kelajake digawa gerek ngarit bareng ngunjal bareng ditumpuk bareng gebot bareng begitu pragat ngebot srengenge wis ning dhuwuran panas beli panas nanjak beli emosi lah kader urusan bebir kandek berapi ini dijejak sampai aduk iya apa itu efek ketika serengenge matahari itu langsung menyentuh ubun-ubun kepala kulak lan panjenengan sami yang terjadi suhu akan naik ketika suhu itu naik maka emosinya mudah meledak di dalam kehidupan makanya semakin jagat panas semakin gampang wong tukaran
Ya apa maning jelang-jelang pemilihan kuwu wilayah Indramayu 170 desa arep manakakan pemilihan sakane sing dadi siapa, sing tukaran siapa, sing rajek-rajekan siapa? Kenapa? Karena emosi muncul. Kenapa emosi muncul? Karena jagate panas. Makane suguhan kunku kudu ana. Untuk apa? Untuk mengecek kondisi alam kita. Begitu Kang Ana ning suguhan Rasul iku masih jejeg anak kabening desa Gabus, maka Gabus masih subur makmur. Tapi bakas sing ana ning suguhan kuwon mulai langka ning tanah Gabus, maka hati-hati, berarti ada racun di dalam desamu. Ini saja angel ngecek, ngulati lele masih, cekang lele mah, sepat masih, iwak sili masih nemu beli. Berarti mengandung racun apa desanya kita sampai ada makhluk yang tidak bisa hidup di desa kita. Ini yang namanya pengendalian alam. Ya, ketika ula dintok akon kabe dimeti kabe, apa yang terjadi? Pemakan alam tikus langka, ulane akhirnya tikus merajalela. Jadi anane suguhan apa jakang tujuannya adalah menjaga keseimbangan alam. Makane wong tua kulak lan panjenengan sami kingeling akan, supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami berbuat soleh bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane Rasul suguhane paling jejek. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana kondisi alam yang bersahabat dengan manusia. Oh, baka wiwitan gedene ditegori udane mudun, kang bengene baka udan mudun beli langsung ngantem lemah, tapi nempel ning godong dikit tau sawise godong mulai nepluk ning lemah. Tapi ketika wiwitan gedene kiwis langka kabe, udan sing duwuran beli nempel ning godong langsung ngantem lemah, akhirnya lemah ke gawang banyu. Ya jare bocah sekolah arane erosi, pengikisan tanah oleh air, banyunya kenyot mancing mengdampiang, dampiangnya cetek, akhirnya begitu toka uban gede banjir sampai tekan dalam karang sino manggil dinggoneka. Iya kan, itu efek daripada banjir, sudut urusan jin setan mertayangan gini. Jadi apa kang diwasiatakan dening wong tua kulak lan panjenengan sami itu mempunyai sebuah tatanan tersendiri kang. Kadang-kadang kita neki beli paham, kita neki beli ngerti, mung wis karuan beli paham beli ngerti ngotot. Ini lagi ngundang setan, ngundang jin, ya kayalah kepegawaian. Ngundangi jin, ngundangi setan, yang ngundangi wong be masih pada tak kaya. Ya iya, jadi kan kok siapa suguhan yang kok gak kasih makan nih? Bukti nih, begitu pragat dirasulakan suguhan pragat kabeh sih. Malah bocah lembut merebutan, sing tuane masih dodok punya diles sing tuane gak. Ya, nah iya, jadi dari rasulan adalah cara wong tua kulak lan panjenengan sami didik ngajarakan ning anak putune supaya jadi anak-anak kang soleh. Apa maning sampian jumeneng ning wilayah Gabus, maksudnya kang Gabus dulu itu adalah penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kuwu pertama wong Gabus iku ternyata subhanallah itu turun kebagusan anake sing wilayah pamayahan. Anake siapa? Anake bagus urang. Kuwu pertama ning Gabus kiwa sedurunge disigar-sigar yang mau kamban Gabusku, kita bakal mengdermayu sing paling butek ke desa loro wa. Apa aja kang bongas karo Gabus enti watas ikin buka Gabus enti yang bu ya ki bengikin Gabus enti busun Gabus enti ya Gabus welut, Gabus kagok, Gabus pirang-pirang bisan ke asale siji Gabus. Siapa kuwune kagelar arane Ki Bagus Sawo. Anaknya siapa aja kang Gabus Sawoku? Anaknya Ki Gedeng Pamayahan, kang Keceluk Kerawan, Bagus Urang, Arimboke, bakam boke wong leleya. Makane lakon leleya kenapa? Karena ning kene iki turunan sing leleya. Nyi gede ada anaknya wadon kawin karo Ki Bagus Urang, duwe anak arane Bagus Sawo. Dadi kuwu pertama ning Gabus. Makane rata-rata bala desa Gabus pasti ana gambar wayange ngen yembu kene mah. Iya, karena apa? Karena kunku lambang saking kebagusan, maka kebagusanku ageme-ageme wayang biasane, ya biasane bakal bagus urangku digawanane ku Gatot Kaca.
ngene lakon Gatot Kaca wilayah Bongas wilayah Gabus kalah rembek be dalang. Iya, ya kenapa? Ya itulah sejarah kehidupan bahwasannya penyebar ajaran agama Allah ya termasuk desa Gabus. Abad pira aja kun ya kunku Belanda wis mudun bakal bagus urang mah. Belanda wis mudun termasuk bagus sawo. Kon benayakan ning sor sawo diarani bagus sawo kuwi. Dibulak-balik Belanda ya lak kesin katon ning sawo kun. Sampai bledokan maning terserah aja sih ya. Iya sampai tekang bom apa ya lah kasih mampir mang sawo pun maka diarani bagus sawo unhu anak sing pamayahan karo wong pamayahan karo kebagusan ngampe bagus serit bagus jabar bagus arsitem iku pejuang Kang menentang Belanda di dalam kehidupan balik maning mengrasulan. Iya jadi ada kandane jadi rasulan ya rasulan ku awal membentuk anak kang soleh ya jadi siapa yang akan membentuk anak soleh jangan harapkan kepada orang lain untuk menyolehkan anak kita dari mana dimulai dari kesolehan orang tua itu sendiri. Jadi bakal pengen duwe anak kang soleh sampiane kudu soleh. Maksudnya jangan didik anak-anakmu ya tanpa mengharapkan balasan dan imbalan dari anak-anak. Ini dadine kacau kehidupan. Wong tuakin didik anak terus apa? Terus pengen dikomersilakan kira-kira anak dadikin supaya tua kita sing openi konon kan? Ya iya akhirnya keburuan ning anak. Begitu keburuan ning anak melawan. Kita bengen nurut baik ini sama bapak istua lawan ukurannya ya kenapa? Karena didikanmu dulu ingin mengkomersilkan anak sehingga sekolah ya diatur ya kan genaining diatur sampai tekan jodoh diatur lahirnya anaknya kayak boneka sekolah yang kudu ninggian konennya bakal sekolah ninggian mah konennya dadi kian begitu anaknya mempondok ya maka tempondok konennya ingin pondok laki ijasane kok orang urib laki ijasane kok konennya mangane apa perangsane si ngempani ijasah uribku. Nah iya jadi sekarang maka katakanlah ya Allah ini adalah titipanmu anak-anakku ini adalah titipanmu akan kudidik akan kujaga akan bimbing mereka karena engkau ya Allah aku tidak pernah mengharapkan balasan dari anak-anakku. Nanti anak-anakmu akan paham betapa tulusnya dirimu ngopeni didik tanpa mengharapkan balasan engkau nekelingan. Bahkan maunya si Nawit awal di Arab-Arab apa yang akan terjadi adalah kekecewaan di dalam kehidupan maka nenalikan yang didik anak terus tidak sesuai dengan keinginan kita engkau akan merasakan kecewa tapi nalikan yang didik anak kulak lantan jenengan sami lillahi ta'ala maka tidak akan pernah bosan tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah menggugat kepada siapapun maka tanamkan kepada diri anaknya kulak lan panjenengan sami apa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala makanya dalam ajaran agama Allah apa yang pertama kali menjadi kewajiban awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon awal-awal kewajiban memperkenalkan anak putu kulak lan panjenengan sami maring Gusti Allah supaya apa supaya kita kang dadi wong tuane kita tetep. Karena sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat lazimah, sifat yang permanen, blingara mandek, blingara prakat, blingara uwis. Ketika Gusti Allah duwe asma ar-razik, kang maha ngrejekeni, awit zamane Nabi Adam sampai tekan dina kiamat, mangsa mandega Gusti Allah ngupai rejeki, sing ngrejekeni kita Gusti Allah, sing ngrejekeni anak kita Gusti Allah, putu kita Gusti Allah, buyut kita Gusti Allah, kenalakan karo Gusti Allah supaya rezeki ini aja mandek. Tuli tetep. Sekalipun tidak diwarisi harta dan benda, ketika engkau mewarisi sebuah keyakinan, anakmu akan yakin kader bapak gak sungguh bayar rezeki Gusti Allah. Kita beli dipai warisan apa-apa kader rezeki masing Gusti Allah. Yang ake buktine ora dipai warisan apa-apa tempo waya gede dadi wong sugih. Ake beli. Ah, kemalasin warisannya sepirang-pirang waya dheweke gede prakat kabeh ya. Iya. Ya iya, makanya apa? Tanamkan keyakinan bahwasannya Ar-Razik Gusti Allah mempunyai sifat maha ngerjekeni, iku beli bakal mandek karena sing ngerjekeni ya Gusti Allah, bukan menteri keuangan. Iya, bakal sing ngerjekeni menteri keuangan, ya karo bantuan urusan Covid dung buktine akeh sing beli kebagian.
sing benere kebagian ora kebagian, sing benere bloli malah oli. Ngantrian ning kantor pos subhanallah anggawane motor enmek gelange gede melu ngantri bantuan ya kalem blisin kang ya ning kanak-kanak kita mendelenggu jamboring kene mah ora weru kita mah iya wis aja-aja kada ba kita mendelengakan ning kanak-kanak ya kita ning jero ngati kan gemu yo motor enmek gelange gede ali-alian ya kalem blisin kang gawa-gawane iki iya iya iku begitu mat batu reki metu sing kantor pos terus nyapa lagi apa jiji iki ngantri iya kalem blisin kak di blukit ji masih ngantri baik ki ya nah iya makanya apa rezek Gusti Allah ngupai rezeki iku beli bakal mandek kaya dene Allah subhanahu wa ta'ala duwe asma arane al-hadi yang memberikan petunjuk. Sejak kapan Allah memberikan petunjuk? Sing ngawit zamane Nabi Adam sampai tekang dina kiamat terus Gusti Allah ngembai petunjuk. Buktine kita sudah terbukti kehilangan manusia terhebat di dunia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbukti kita kehilangan khairul umur, khairul ashab. Siapa? Zamane para sahabat. Islam hebat karena dianut oleh para sahabat, disaudarakan para sahabat. Sampai tekang Indonesia kita juga punya manusia-manusia hebat. Siapa? Para wali, orang yang ideal dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sampai tekang para wali ini langka agama digawani rombongan lebih apa mandek Islam ini norak agama dipegang kemenak kepoko gelem ngurusi agama karena anak bayarannya gelem ngurusi umat karena anak honore ya kan lah iya kayak model kita gelem ngaji makinen kenapa karena balik di amplopi iya ya ya secara idealitas ya sama sekali enggak ideal tapi apa mandek Islam beli bakal mandek loh kenapa karena sing ngupai petunjuk kudu kiai Allah subhanahu wa ta'ala hari kita mah sebagai dalane paingin mah hari petunjuk mah saking Allah subhanahu wa ta'ala maune beli bener kini tadi bener ya alhamdulillah oleh sampian ya kang ya tuh hidayah saking Gusti Allah mabuk wae ora tempo sekini marian alhamdulillah siapa yang memberikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala makane yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita apa keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka wong tua kadangnya tetep ya minimal anak bisa ngwaca Quran bisa donga sembahyang wis sedeng semono beba hari pikir hebat ilmu tasawuf hebat ya bokat kaboten lah yang penting gelem sholat gelem baca Al-Quran alhamdulillah berarti kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala kan ini baka anak kudu kenal waruh kada rejeki sing bagi Gusti Allah beli bakal kesirian karo rejeki ini wong sejen kan mejekang baka diundang kuregane semono kan baka diundang regane dia pun cari yang kono kada rejeki anak sing bagi-bagi deh ya bayaran didika kujekang laka papan aja karo rombongan dalang ya alhamdulillah iya iya ya kenapa karena dalang mau bisa bon ya kang kita mau beli bisa boning tuan rumah gitu iya ya termasuk tukang son gak bisa ngebon kan ya majikan jangga majikan bon dikit ya nah iya termasuk tukang son dia ya, bisa jadi iya nah, makanya rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah engkau mengusik rizki orang lain bakal urip kayak konon adem uripin kenapa? Karena rezeki Allah subhanahu wa ta'ala niku beli mungkin kesasar ya menggawe ini makonon tapi bakal durung rezeki ini ya mangsa dadi ya ini kayak ini tuan rumah Rudi karo Tini Rudi rapapat dana 6-10 tahunnya tahun telu remek serok kakin pikiran uripik tahun kian iya ya beda karo Tini bakal Tini tak itu nak loro sanga ditambah telu rolas rok njaluke mono duit mah ya kenapa karena sing akeh lagi akhir rezekine ki sing wadone waktu kian tahun kian ki nah, kok bisa aja kang ya mengapa tidak kun kan ana rumus hitung saja tahunnya ini tahun berapa kini tahun telu sih ya arane tahun jim akhir kini tahun nar bulan sura arane tahun alif apa aja kan mbak ajare wong Jawa ngitung tahun alif ku arane tahun aboge tahun alif tanggal siji neng rebo wage
Oh, bahkan yang tanggalan, bahkan yang tanggalan Selasa, tanggal si jinnya ku. Ku abdi ngantel serok delengen. Kewadiana rumusnya. Anda tahu nana pira aja kang. Bahkan yang Jawa, tahun itu nanti dikumpulkan menjadi 8. Maka wong Jawa ngomong aja sawindu. Satu windu itu 8 tahun. Ya, Neptune, ya Neptune jelas. Jima lutu patronem lu. Bulane rolas, turolu manem jiropat matu cilu. Cara ngitungnya ramjiji, parlu jiwal. Bahkan beli ngerti meneng, seakan dia ngajak kakek ngomong. Wong kadang-kadang belajar beli apa? Beli ngotot. Beli bisa apaan nih? Ya kan yang mengharapkan ajatan ya kudu dihitung. Ya tapi kan kabidina bagus. Iya, kabidina bagus. Benar-benar. Ahad bagus, Senin bagus, Selasa bagus, Rebo bagus, Kamis bagus, Jumat, Sabtu ya mung bagus jare sapa, blesak jare sapa. Kan konon ora. Nih yakin wong tani wayahe tandur maning. Ya wayahe tandur banyune langka, grep ya udan bagus beli. Bagus yang sampeane wong tani, tapi lamun mau wawan grep ya udan srok takon rudi, bagus beli rut. Nah makane ya jagat udan bagus bagus sok dejare wong tani, srok takon yang tuan rumah. Lamun sing esuk grep ya apa beli turun tangis. Bukat boleh takone beli ning rudi sok takone mung wong dagang es. Bagus beli. Nah iya wong paling sakti-sakti ini menusa kok ning alam dunya kini wong dagang es gusruk. Maksudnya cakang bakal jagate mendung gak beli sida mati. Beli sida mati ya iya ngorek dagangan orang apa cik. Oh kan ada makan nih. Jadi ternyata dalam kehidupan kula lan panjenengan sami banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini milik kita sendiri tidak dipahami, ditinggalkan bahkan justru disalah-salahkan oleh anak-anak cucunya sendiri. Padahal bukan karena hebat, saking beli paham nih. Masa jokan ngarani wong dihitung, bukan ngandel serok. Bukan beli ngandel. Maksudnya beli ngantar sok dihitung arane siapa bisa ditebak wateke mukono. Tapi jangan arane Muhammad. Muhammad Rasulullah kan wateke sejen wah. Bagian arane pada Muhammad. Dari Muhammad Rasulullah wonge sopan santun lembut tata kramane budi bahasane. Ya kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di Senin wulane Rabiul Awal diperkirakan tanggal 12. Bareng Muhammad kene lahir wulan bala. Ya paingan ngadu jago baik. Ya, nah iya, kayak sekalipun namanya sama Muhammad, ya kan dideleng lahirnya kapan, ya kan ngangguk lambine, apa sekalipun jejeraran Muhammad, kabe, beda aja kan watake, ya beda, sekalipun namanya sama, karena nanti dihitung dari hari kelahiran, dihitung dari tanggal kelahiran, sampai tekan jam kelahiran. Nanti itu akan membawa watak tersendiri sendiri. Makanya belajar nih ilmu kuenku. Bakal beli ngerti, meneng. Jangan komentar, cukup pasang jempol. Wis. Ya, kadang-kadang jadi nirudek ya apa beli paham, beli ngerti, ngotot. Ya akhirnya ya tukar. Zaman pengen, ujar yang pun sirat alil serok beli ya. Us, zaman sekin ngotot. Talil itu beda. Talil itu menengah. Hari masih kena ini gabus mah. Ngomong tahlil bid'ah marhabanan bid'ah yang dikirimi berkat mesti dipangan dah mau delira mah. Nah kan wis meneng aja kakek ngomong pun makin tahlilan serok beli kiyeng ya. Wis, tapi aja ngotot. Yo kenapa? Karena inilah kehidupan Kang Anan ing tanah Indonesia khususnya Jawa Indramayu bagian gabus. Inilah budaya kita, budaya rasulan suguhannya kian dudung go jin setan merkayangan tapi menjaga ekosistem alam ya. Supaya apa? Supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang berguna untuk kehidupan sekitarnya. Karena soleh-soleh itu kan maknanya benar jari siapa nih. Makanya ya makanya belajar kata soleh ning tasrife bega warna telu. Bisa solah ayas lahu, bisa solu ayas luhu, bisa solah ayas luhu. Wazannya betel lu, kongkong jebeli macem-macem maknanya soleh. Asoleh bisa bermakna profesional. Asoleh juga bisa bermakna nyaman. Ya kan, contoh aja, makna soleh maknanya nyaman.
Contoh ning surat Yusuf. Lamun beli salah alat ayat ke sangak lamun beli salah. Uktulu Yusufa awitrohu yakhlulakum wajhu abikum. Uktulu Yusuf patenan Nabi Yusuf. Karena Yusuf iku anak Nabi Yakub kang paling dieman. Akhirnya sedulur sing sejen bokeki rundingan. Maning-maning Yusuf. Anak Jabur dirawati kanggo Yusuf. Anak apa imbu-imbuan pelem maning-maning kanggo Yusuf. Hari kita nih arti apakahkan priwen kini tur carane ki kader ke Yusuf ku sejen sejen mbok akhirnya rundingan wis enak ema uktulu Yusuf patini be Yusuf ki awit rohu atau buang sing ado yakhlulakum wajhu abikum sehingga tidak terlihat lagi oleh bapak kita. Ya kan? Sehingga beli katon ning bapane, bapane kita. Terus bakal wis beli katon ning bapane kita, apa yang akan terjadi? Wa takunu mim ba'dihi minas salihin. Berarti setelah kuwon kehidupan kita akan nyaman. Konon maknane ku. Barembakan ning terjemahan depak beli makonon. Waktu lo Yusuf, patenana Nabi Yusuf, awit rohuhu atau buang ning tempat sing adoh yakhlu lakum wajhu abikum supaya beli katon maning ning ning bapa. Ya wa takunu mim ba'dihi minas solihin sehingga sawise kematiane Yusuf kita dadi wong-wong soleh. Masa mati ni wong dadi wong soleh? Berarti as-solihin di sini maknanya apa? Maknanya supaya kita kenyaman. Wis mari laka Yusuf emak kita sing diemanku. Konon maksudnya emak. Hai, dari sinaran soleh macam-macam wah. Makane, hadis iya hadisnya kan jelas. Paling ora ado-ado idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Idza mata nalikane mati ibnu Adam anak putune Adam in qata amaka pegot kabeh amaluhu amale illa min salasin kecuali telung perkara. Jadi bakal wong mati wis pegot kabeh amale kecuali telung perkara. Telung perkara kun ku bahasa Arab illa min salasin. Mung karena bengen ngajine lah speaker lah salone dadi krungu nek ku kembang solasi. Makane bakal waya rayaan ziarah kubur kembang solasi kabeh kene kuburan. Karena sing beli pegot ku kembang solasi, duduk kembang solasi illa min salasin sing beli bakal pegot ki. Apa? Sodaqotin jariyatin awa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Kan makonon maknane idza mata ibnu Adam nalikane anak putune Nabi Adam ninggal dunia maka pegot kabe amale kejabat telung perkara siji sodaqoh jariyah loro ilmu kang manfaat telu anak kang kang soleh. Terus dijelaskan sing dimaksud sodako jariyaku apa? Sodako kang bisa ndadekaken masyarakat ki sejahtera termasuk ndangdani selokan, termasuk ndangdani pembuangan, termasuk ndangdani jembatan. Engko sodako jariyah kudu masjid, tajuk masjid, tajuk nenek kene ngembong priwen. Lah iya, dadi sodako jariyah kemana? Kepada kesejahteraan lingkungan masyarakat. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu kang manfaat. Apa yang dimaksud oleh Nabi ilmu kang manfaat? Ya ilmu Quran. Pada waktu Nabi ngomongin Qurane durung berangkat. Ilmu fikih, fikih durung cukul. Durung ananacan fikih. Fikih itu terbentuk 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Dau ana ilmu fikih. Berarti selama kun belajar apa? Jadi apa je kang ilmu yuntafa'u bihi? Ya ilmu kang manfaat, kang bisa ndadekaken wong sejen gelem ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu nyoting. Termasuk ilmu sound system. Nah, bisa nyoting nguruki batu racing city meneh tak belajari nyoting, kin kanggo nyetel kamerane, kin kanggo zoome, ya kan, kin ngemet angel iki sing titik kian, bakal puntiran lebakin kanggo jengat jengite, bakal kanggo gebak-geboke puntiran lebak lebakian. Akhirnya baturi bisa nyoting, diajak melu nyoting. Akhirnya bisa mawar dhewe berarti membuka peluang rezeki untuk orang lain. Bakal rezekine wis ana, dalan rezekine ana, ibadahnya tenang. Napa wis ana nggo mangane? Oh, berarti ilmu shoting juga bisa menjadi ilmu yuntafa'u bihi, termasuk ilmu shol.
Ya kan ngurugi anak buah ke son ki mekenen kin again ki kanggung gedeni bisa tapi bakang gedeni bagusnya sing master gene cukup ning tengah ya kan kin mene mengsor arane mixer ya mixer kin ki kanggo apa kin kanggo bass kin kanggo eho kin kanggo triple kin kanggo balan balan ku apa salon kiwe karo salon calon tengen baka patok ning tengah berarti tengen jalan kiwe jalan baka kiwe ne diciliki berarti gebok rada mengmene baka bass kurang gede kien sing di tanjakakan begitu master mentok kendi ditambah oh konon jakan iya dididik sing awit awal sampai tekan bisa akhire nonggoni son son sistem oli dalan pangan anak istrine bisa ibadah dengan tenang jadi itu juga termasuk ilmu yuntafa'u bihi. Mung dibayangannya manusia kan baka ilmu yuntafa'u bihi waladin soleh anak kang soleh baka sarungan baik terus jadi kiai jadi baka jadi dokter mah perangsane beli soleh baka jadi polisi mah perangsane beli soleh baka jadi kubu mah perangsane beli soleh jadi apapun dirimu ketika bisa bermanfaat untuk orang lain di dalam kehidupan kuncinya apa? Kuncinya satu iman maring Allah subhanahu wa ta'ala bergeraklah di dalam kehidupan apa dasare lillahi ta'ala makanya baka wong terus berbuat baik karena Allah subhanahu wa ta'ala yakin beli bakal sengsara uripe jare siapa cekam Allah yang menjamin man amila sholihan sapane wong kang ngerjakakan amal kang soleh yang memberi kemaslahatan untuk orang banyak min dakarin au unsa lanang atawa wadon fahuwa mukminun lan syarate wong mau bener-bener percaya karo Allah subhanahu wa ta'ala apa janjine Gusti Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti wong mau tak urip akan kelawan urip kang enak gadine uripe blenak karena sampeyane beli soleh karepe dhewe wis ora sapa wah rumah tangga bakal karepe dhewe besok bae rasa kapan ya kita majak eman jakang wong lanang eman so bakal lakine tekang gawe duit bakal beli gawe duit lah ya boro-boro eman rai wis dipasang kaya bajai ya ya bakal lakine tekang gawe duit kok si gemuyune cengir ya Allah durung pengen wedang wis napa nih wedang kang iya kok sing gawa gelase gak beda wae nganggo nampan gelase gak ana tatakane karo tutupe mangka kang wedange tapi bakal balik lah ke duitnya menghujar yang kono sampai tekan sing lanangnya encang juga yang kena wetang wah gelas ki buru-buru anak tutupe ngekakan yang dicewer ke gelasnya anu je kopi ini karo pojok karo termosnya cur dewek ayo beli biasa nih pai ayo ya beli ya kita mengandak nawang anak-anak ini wah ya wakan ini kene pada ya punten semono neka iya ya kita mau kari-kari punten konon ka ya iya jadi soleh lah ngormatin yang laki karena Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena kanjeng nabi ku ngelingakan priwenja kang ngelingakan kanjeng nabi dawu ya kurang luwe meketan itaku syarroman ahsanta ilai itaku waspadalah hati-hatilah asyara itu kejahatan hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kamu baiki. Kenapa? Karena kejahatan orang yang selama ini kita baiki itu jauh lebih menyakitkan daripada kejahatan orang yang baru kita kenal. Ya bokat belingan terus rob di tenan. Ya, sampean tabrakan mana ning Karang Sinom. Karo wong sing ora kenal, tukaran, ribut tekan kantor polisi. Sebulan kelalen karo siapa tabrakannya. Iya beli. Ya iya, tapi bakal karo wong sing selama ini kita baiki, duwe pawongan, jaluk apa nya, anake beli kuat sekolah jagang go biayae, anake pengen tuku HP nya, tek toko kaken, mboke lara jagawa mobil kita, wis aja di bensin ini maning, ya jaluk apa nya, tempo waya pencalonan, melune mana, 5 tahun masih kelingan sebab. Iya. Kenapa? Karena kejahatan orang yang selama ini kita baiki itu jauh lebih menyakitkan. Apalagi ketika kejahatan anak terhadap orang tua sakit. Termasuk kejahatannya wong lanang terhadap wong wadon.
melarat bareng sengsara bareng tempo rada suki kawinan maning ya kongkon jebli sesek nganan ikut ceplokek ngomongnya sunnah rasul belajar maning ini sunnah rasul bakal sunnah rasul sing jejek sakada ngewaca sejarah ya kanjeng nabi kan rabine sama Aisyah, Hafsah, Sauda, Sofia, Maimun, Ramlah, Hindun, Zuhair kan sama romo kapan kanjeng nabi rabine sama usawisi Siti Khadijah ninggal dunia waktu karo Siti Khadijah rabine bira siji mung-mungnya Siti Khadijah setelah Khadijah wafat nembe kanjeng nabi kawin maning kawin jadi bokat sampian nirune temenan yang kong enteni rabi tua mati ya kari masuri ya sampian mikir urip blenak bareng sengsara bareng mekaya bareng sing lanang embe cawadone dagang pinggang mekaya bareng akhirnya sugi begitu sugi lanang kawinan maning ya pengkhianat. Oh bunuh maning ya. Ya iya, oh, makane. Ya, jadi di dalam kehidupan apa jangan satu titiknya supaya adem, supaya ayem. Apa? Lakukan kebaikanmu lillahi taala. Sampean wong wadon gawe bagus ning wong lanang karena diperintah ning Gusti. Allah wis aja ngurusi wong lanang, arepan baik, arepan beli pujar yang kono. Sing penting kita mah gawe baik iki dikongkon Gusti. Allah, kok Gusti Allah sing ngongkon, Gusti Allah sing nyatet, Gusti Allah sing bayar. Begitu wong lanang arepe dhewek pasrah Gusti, nyuwun diraksa laki kita. Iya. Adem barang sampean gawe bagus ning wong lanang tergantung wong lanang bakal wong lanang kepagawa duit ya baik bakal belian ya beli baik ya akhirnya begitu sampean pengen gawe baik ketika wong lanang beli nerima weteng lara wa sampean esuk-esuk wong lanang durung tangi digawe kaken wedang begitu digawe kaken wedang wa adus mangkat menggawe kibli dimek-mek acan tugal beli suruh uang kaya apa-apaan kita tiwas latak lutuk gawe wedang bating boro-boro dinum di mek be sesek beli lah kenapa? Karena sampean gawe baik punku untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari suamimu kan begitu wong lanang beli ngemek-ngemek kacan sesek tapi bakal lilai tala ya kun marah dinung serok beli dinung tekinung dewek doyan kita kan adem beli pikirnya ngadem karena lillahi talong di kemenyukui wedang-wedang beli ning dinung dipikiri nyukui mangan beli dipangan dipikiri setruk mas setruk dewek wah makan ya aja temen-temen di pikiri kita mau wong lanang teka-teka wekakan wedang ya jare pak ustad bare kiai ini gaura laka wong wadon ngormatin ning lakine ki insya Allah sampai wong kiai-kiai pengen mesering kan ngomong akan sapane wong wadon lakine tekan tesing ngibadan tesing masjid tes menggawe disambut salaman bari diambung tangane maka wong wadon maulir kaya dene ngambung Hajar Aswad subhanallah wa lamun dika ngambung Hajar Aswad ndaren beli 100 juta mangkat mana pun mah bakal wong lanang teka salaman cup Hajar Aswad wa. Apa maning lakine ireng Aswad temenan suruh makannya sebegitu indahnya wong tua gulak lan panjenengan sami ngajarakan bukan hanya orang tua itu dari Al-Quran berbuat baiklah karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya hati ini jembar gawe kakan wedang beli dunung ya tekinung dewek butak teman ya disukui mangan beli dipangan beli disinggol-singgol mangan maning apa sehat ukurannya gak sampean orang pun mesti sugui wedang beli dinung dipikiri sugui mangan beli dinung pikiri waya bengi ditawani badai taa malah gebok mana apa setruk dewek setruk nang putek mun matu gase kita dikongkon ning Gusti Allah wong lanange arepan baik arepan beli pujareng kono sok lamun sampeane bener-bener bakti ya kan begitu sampeane bakti siapakan wedang siapakan panganan lakune sopan blilok ngumbangi blilok ngerecoki wa begitu sampeane uripe kaya konon tapi wong lanange masih karepe dhewe main bae manjal bae demenan bae wis hitung-hitung sampean duwe ngon-ngon basang wis ya iya wis jurna kenapa wis Allah sing bakal ngeraksa
Mun mau kadang-kadang ising wadone ya blakai ya tadi iloke. Kadrone kabar sentingan mulanange demenan maning koke ngancil. Dikok demenan karo kuwen. Pegatan kita blaga-blaga. Nung kita ki masih ayo dipegat ning kono mau ukurane ngantri sembako ali ngantri. Ngantri-ngantri ini apa? Bengen ya bengen percaya wak sampean ayu-ayu wak ya kebengen ora. Lagi nom-nome dika ku ibarat bal ke bola sepak. Bali siji sing rebutan wong rolikur. Ya? Ya wong bal-balan kah? Bali siji sing rebutan rolikur sebelah kene 11, sebelah kene 11. Ya, kaya berselana karo sel tapi ku mau bengi kah? Satu-satu beli kan ya. Iya kan bali siji rebutan dar. Ya pada bae sampe lagi nom, sampe lebak lurung kuwenku. Wong sanjoman, wong sanja. Ya lagi nom. Oh, tempo wis ana sing nyurui maganti dudu bal sepak bal poli. Ya kari wong rolas sing rebutan ki. Ya, kepoko ge sing ora weruh yen bocah kuwi wis disuruhi ku. Ya. Lah iya tapi begitu wis diserahaken pasrah pernikahan dot terima kula. Kaya bal apa jangan, kaya bal tenis. Kari wong loro sing rebutan. Siapa? Laki nira karo sang mantan, Bung. Iya beli. Lah, tapi begitu sampean wis nikahan, wis duwe anak, bahkan duwe putu. Lah, bal apa jangan, bal golap. Dewekan jendil. Sing maine wong pira? Wah siji wae cek pentet tahwato ilang endah gampang tuku maning iku. Makane aja blaga-blaga. Begitu krungu wong lanang demenan aja gerak jalu pegat tahan. Mun kamber cerdas kuwi wong gabus gitu. Lah iya. Loh maksud rongok kakan iki wae. Nalikane ana wong wadon demeni lakine sampean. Berarti kin kan pelakor judulnya. Ya, pelakor ya. Ana wong arep ngerebut lakine sampean, sampeane njaluk pegat. Ya kaberan. Lah, makane tahan. Bila perlu diajak ngomong, alon-alon, dodok iring-iringan, takon Kang, ya apa? Iya ta Kang, dika demen kuwenku. Ya anone wong lanang ditakoni mekene mangsa jawab, anone mah. Wis yakin. Iya paling jawabane mubong. Anu, ya wis apa. Tuli jeburuan. Kita nih galanang buruan pribene. Nah, iya. Takon ya kun membuktikan saja kun anu raya. Nih ya jebokat Kang, kun babokat dika iya temenan demen kun sok. Kawinan sok kader surat sing BPKB asli ini anani kita. Lah, gampang beli wong lanang kawinan. Angel untuk mendapatkan BPKB asli karena sing asli mung siji begitu ndongol maning bisa dituntut telu-teluane sing ngawinaken lanange wadone wali ne saking beli pada wani binung tutut nah makane tahan dikit aja blaga-blaga kun mau kaya wong yaon pokoke kita dipegat kono ngantri yes golongan iwak sepat serawa-rawa iwak pada sebelum sumur lu apa cak oh ya lakin jaluk pegat mesewaya-waya tempo dadi rangda. Ah iku no. Nah makane. Ya, jadi mbaktine kula lan panjenengan sami ning wong lanang, wong tua ngurusi anak lillahi taala, wong wadon waktu ning laki lillahi. Wis wong sing arep utek bujar yang kono Gusti kita. Tugase ge ngabdi ning wong lanang. Wong lanang arep wedek los resikone dhewe adem wa ning omahku. Pun mencuriga baik kok sih sampai tekan ape dilacaki kabe megel-megelika kin WA sing sapa kin SMS sing saya nanti iya kadang-kadang enggak iya warti ini tulisnya wartem ngonone aku iya iya ana warti ini wartem ditulisnya apa Raskiwan siapa aja ya delengan be Raskiwan anak apa sih Raskiwan ngepilih bengi-bengiku wartem mungkin bisa ngebel di barang apa? Tulis Raskiwan ngonone kok. Akhirnya suwe-suwe ini mau diangkat orang rabi ini sih. Raskiwan ki wadon. Kang, jakin ki Raskiwan ki jadi rabi ini paling gak unko. Ya iya. Ngonene begitu anu ya bener sih wadone gula nih ditulis garam, garamnya ditulis gula. Wong lanang wayang ngopi ceblok emang.
Ngarem ora ya. Iya kin kejek gula kejek salah nulis ya tuju salah nulis kamber aja dirubung semut. Iya jadi gula ditulis garam ku bari aja dirubung semut. Jorong ati ari dikas ngaliaran lanang dadi wadon priwen. Ya, iya. Tadi kuncinya apa aja? Kunci semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbaktine sampeyan ning wong lanang lillahi taala nalikane wis lakal karuwet. Pengucape wong wadon pangkaya konan mustajaban ing hadapane Allah Subhanahu wa taala. Asal sampeyane lillahi taala blilok sewot ning laki, blilok umbangi. Wah, kibakin karpe dewe ke pujareng kono waya tekaya tekangkep lakine kita beli tekaya pujareng kono begitu sampiane solehah model kaya konon beli lok banta beli lok melawan landep pengucape begitu kawine lakine kawin maning terus mengucap setruk ora lawas rok tongkon yang bujek ah kita wong lanang kawin maning kini dadi ramdes lawas lawas tek supatane setruk beli yang dikane jangkrak maune ning laki kumain remet remet baik. Nah, iya. Tapi berbaktilah kepada suamimu itu lillahi ta'ala. Semua ketika judulnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siji beli bakal bosen, loro beli bakal dugal, telu beli bakal kecewa. Kenapa? Karena saya enggak ada urusan dengan manusia. Urusan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mendidik anak-anakku bukan karena apa-apa, karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan aku jaga, aku didik, aku bimbing anak-anakmu karena engkau ya, ya Allah. Makanya adem kehidupan anaknya beli padang lawan. Kenapa? Karena anak juga tahu ini tulus loh orang tua saya nih. Ya, kenapa anak yang lawan? Karena sampean ingin menjadikan komersil terhadap anaknya sampean. Sekolah kudu ning kene, belajare kudu kene. Iya kan? Akhirnya medite ya ganti, nyelang motor bebloli aja, durung wayahe. Akhirnya nyelange meng tangga. Akhirnya yang punya jasa menjadikan dia bisa naik motor, dudu wong tuane. Siapa? Akhirnya nurute meng tanggane teng wong tuane. Lah. Ya, lah iya. Anaknya pengen tuku HP, aja HP-HPan masih cilik. Akhirnya belajar ngegening tanggane, nurutnya mending. Nah makanya jangan terlalu dikekang. Ya kenapa? Mulailah kesolehan, mendidik anak yang soleh itu berawal dari kitanya yang soleh. Ikhlaskan kepada anak-anak kita. Wah yang ngegim-ngegim. Ya, bayang ukur HP ini, bayang dikit. Ngaji prakat cek tinggal kena maning. Kita juga tidak bisa menghentikan itu. Kenapa ake anak melawan karo wong tuanya? Itu juga efek dari sebuah teknologi yang tidak terkontrol. Tapi aja nemen-nemen dikontrol kun mau HP ini anak diacak-acak abe dilihat semuanya situs yang dilihat itu apa? Yang sebenarnya enggak usah seperti itu. Ketika sudah ditanamkan nilai-nilai Islam terhadap anak-anak kita, mereka juga akan menghindar. Mereka juga akan sadar sehingga teknologinya digunakan kepada hal-hal yang positif. Ya, anak-anak bobong bocah-bocah zaman semen beli bangor-bangor kayak bocah kian. Kenapa? Karena ditanamkan bukan dengan halal dan haram awal-awalnya, cukup dengan satu kata pemali. Nah, kajar dodok ning lawang pemali. Bokat anda wong lamar balik maning, wong bengen ya langsung ngali. Bocah jam sekin yang ngancil ya kune pak, wong lamar ya telepon dikit pak, beli menit dikit. Iya, nah, iya. Masa wong lamar ketemu bladus pak, ada telepon ana WA kok. Iya, nah, iya. Maka wong zaman bengen begitu celakut mangan, begitu mangan dia blintok entok akan. Kau nenek bakal mangan blintok ku ayame bakal ingon-ingon gampang mati nih wah ya sama masalah mak bakal blintok ya malah sehat ayame ku bocah sekian kuno ya nggak bakal wong bengen mak sadar saya disindir jangan buang nasi ini kenapa karena ini adalah hasil perjuangan orang tua makanya bocah bengen warak-warak dipakai sesel bae orang ya iya. Mau maning sesapu keserak sing bersih sesapu kok. Oh nenek bakal sesapu nih beli bersih kok nenek laki nih. Ya entah kita seneng sing bekonan je.
Nah, iya. Jadi anak-anak kita sekarang itu sudah tidak paham dengan bahasa-bahasa sindiran. Kenapa? Karena kitanya sudah mulai tidak mendidik anak kita terhadap kalimat-kalimat itu. Meneng, aja gerak ngomong, anak cecek liwat. Diulah tuh, nanti si cecek ya kupa. Ngawan melakat cecek lapa, kan beli paham. Nah iya, bahasanya wong tua kan yang kebanyakan kan bahasa kinayah, bahasa sindiran. Ini kalimat rahasia. Siapapun tidak boleh tahu, sekalipun cecek tidak boleh tahu. Maksudnya ini adalah kalimat rahasia. Makanya ning salah sawijine sejarah kan anak pada waktu ngulang ilmu kewalian, anak cacing kang nusup dudu cacing menusa dadi cacing. Siapa ya Ali Hasan kuwon? Siapa aja kang Ali Hasan? Ali Hasan oh ya iku sing wilayah Persia. Bapaknya teka meng tanah Jawa ngajarakan agama Islam. Iya, tapi bapaknya ki manjing meng kesangyangan, dadi penasehatnya kesangyangan. Makanya kajuluk bapaknya Ali Hasan iku arane sang hyang bungsu. Akhirnya perang karo bapaknya. Ya, ning versi sejarah pun disupatani dadi cacing. Kegawa ning salah sawijining wali pada waktu ngajarakan ilmu kewalian, akhirnya robah maning dadi menungsa, maka diarani Syekh Siti Jenar. Ya versi maning beda-beda. Ya itu kan banyak versinya sejarah. Ya date sejarah itu banyak versinya. Kenapa? Karena orang dalam membuat sebuah sejarah itu mempunyai kepentingan, dan kepentingan itu dalam bahasa lainnya adalah maslahah. Maslahah, maslahah itu bahasa Arab, bahasa kene kepentingan. Jadi membuat sejarah juga punya kepentingan. Ning dermayu sing diangkat-angkat Wiralodra, Wiralodra. Padahal bakat tertakon dudu Wiralodra bengene ku babat alas endi? Ilok gawe istana ning endi? Ya lega. Iya kan malah Wira Permoda, Bagus Ruwi, pejuang-pejuang Indramayu beli kecat. Ya termasuk Buyut, Buyut Situm, Ki Andran, Ki Caping, Garing. Itu semua pejuang-pejuang Indramayu. Tapi beli ketulis ya empuh. Ya, ya kenapa? Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Indonesia juga sama. Semua orang tahu merdeka Indonesia itu di tangan Soekarno. Tapi begitu Soeharto jadi raja, sejarah Soekarno hilang. Makanya hati-hati di dalam mempelajari sejarah, banyak versinya, termasuk sejarah Islam. Sejarah yang beredar dalam kehidupan bangsa Indonesia itu kebanyakan sejarah yang dicatat oleh orang-orangnya Muawiyah. Kita tidak pernah membaca sejarah orang Syiahnya seperti apa, sejarah Mu'tazilahnya seperti apa. Kenapa? Karena banyak di dalam sejarah itu hal-hal yang ditutup-tutupi. Loh, kenapa aja kan? Karena kepentingan itu. Nah, makanya sedikit demi sedikit pula lan panjenengan sami diungkap, oh ternyata gabusku ya sing bagus sawo anake buyut, buyut urang. Berarti ketika hak Anda, ya Anda punya hak di buyut urang, Anda juga punya hak di wilayah lelea. Akhirnya ya to konene, bakal bagus urang ku sapa? Loh, bagus urang sapa? Ya kan wong bocah sing ditemokake ning kali, dimet ning lebeh mayahan. Asale sinti? Wah ya domaning wah ceritanya kini bisa gawe geger cerita kini. Iya, ya kenapa? Nah karena kaitannya konennya karo Nyi Resi, karo Nyi Jaya. Nggak boleh mengkraton maning konennya. Ya kenapa? Ya karena ini juga dari keraton Cirebon. Makanya muncul kebagusan. Ya kan? Nah karena ketika kula lan panjenengan sami berbicara sejarah di dalam kehidupan, apapun tidak akan pernah bisa melupakan dan melepaskan sejarah di dalam kehidupan. Maka orang yang melupakan sejarah kehidupannya, maka orang itu akan kehilangan jati dirinya. Ketika orang itu kehilangan jati dirinya, maka orang itu akan mudah diombang-ambingkan di dalam kehidupan. Lir kaya dene banyu ning sedhuwure godong talas, geruduk ngalor ya ngalor, geruduk ngidul ya ngidul. Waya milih siapa jaken ya, siapa bae sing mupai duit ya cocok gitu. Waya ri seremek jagat kaya konen. Ya, kenapa? Karena tidak punya pendirian. Untuk siapa, dari mana, di mana, dan mau kemana. Teruri pemenusia buat waktu sing bolongan, metu sing bolongan. Ya, ya manusia kan metu sing bolongan. Kian yang ngenteni bolongan, gulati bolongan, ngeseni bolongan, arep manjing, wis bolong kabeh kadergo urip.
sih ya serap metu sing bolongan. Bolongannya siapa? Bolongannya sembok. Ya, terus sekian yang sini bolongan. Bolongan apa? Bolongan cangkem. Ngente ini apa? Yang ente ini bolongan. Bolongan apa? Bolongan kubur. Terus ngulati bolongan kan? Jadi sing bolongan, ngeseni bolongan, nongoni bolongan, ngenteni bolongan, kone bakal manjing. Makane bolongane dijaga. Bolongan dia, bolongan sing sangan yang nguripe kita. Bolongan matane, bolongan sumure, bolongan kupinge. Karena angel jagane akhirnya mudun. Penyakit kangarane COVID-19. Corona aja ya, corona ku singkate ku COVID. Corona virus disease. Disingkat dadi COVID. Sangalas ikut tahun metune. Makanya COVID-19, coronavirus disease, kapan 2019 mulai muncul. Makanya disebut COVID-19. Ulang tahun ya, menerima ya COVID gimana. Ya ulang tahun COVID, mulai setahun luwe ya. Tapi ya alhamdulillah, ya habis bertahan bae, wis priwen sih ora. Dibubar namaning, ya wis priwen ora. Yang penting tenda ya wis bisa jalan, gin mah. Son bisa jalan, ya syutingan ya bisa jalan. Ya siapa tahu jalannya baik, nah tahu setengah dina wis dibubarakan kan nyoting. Bayaran bener jejek ya dikurangi, maning ora. Urusan karo tuan rumah, ya priwen sih. Ya bokat kudune lagi kayang konon jadi ke dielingaken karo perkara-perkara beli eling-eling. Gusti Allah ngudunakan tsunami endah jatuh kader tsunami mah angger ora eling ora dikako ko anak angin ribut gede ning kanak jika tergah ya ning kene mah beli ko laut muclak maning banjiran endah jika terkene mah banjiran kepoko Februari ya. Iya masih ada. Akhirnya mudun COVID-19 mulai dielingakan temen. Ayo dijaga bolongan cangkem. Iya kan bengen bongkan beli jaga-jaga. Akhirnya mudun protokol kesehatan. Mulut harus ditutup pakai masker. Dipaksa di kaki. Ncang bakal wis maskeran tasi indanek masih ngerasani baik di kaki. Iya kan dipaksa gitu. Iya kan turunnya COVID, munculnya protokol kesehatan. Tutup cangkemnya. Yo kenapa? Yang sing ngait pengen diarani cangkem. Maksudnya cang-cang kongkon. Beli mingkem-mingkem ya bener dibrongkos sekalian. Nah iya kan dipaksa. Dipaksa dengan situasi dan kondisi. Makanya masker aja ajak lalen digawa dinggo masker itu. Untuk apa? Jaga-jaga. Karena al-wiqayatu khairu minal ilaj. Walau bagaimanapun mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Adapun dicegah wis angger-angger yang mati maka tergawis waya mati memati. Ora kenang corona, ora kenang apa ya keligane tabrak entok. Ya aku njakang ditabrak entok gue meja entok gue kuning mobil wah mobil yang gak entok ya akhirnya tabrak entok ya mati ya terus ya terus kan jelas protokolnya cuci tangan bersihkan tanganmu dengan apa dengan banyak sodako dengan banyak memberikan kepada orang yang tidak mampu lah terus apa nganing jaga jarak dari mana dari kemaksiatan kehidupan. Jadi untuk menghindari corona stroke cangkeme dijaga, tangane dicuci, singake sedekahe. Kenapa? Karena as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa nyegah bala. Terus jaga jarak. Dari mana? Dari kemaksiatan. Diadoi aja parek. Parek. Mun iya aja kang kita mau rilok main ya mung jejegi bae jemajare mah. Yang bakal wong mainkan deleng. Ya kita mung sekedar deleng sote awite. Begitu sing dodok ning arepe sampean oli maning akhire macok jangan sewuan muter. Ya. Lah iya, wis sewuan pindah nyorok. Wis nyorok kok kitane wetenge blenak gopekane dikit, gopeke beli. Akhire ya main mah beli yen jejegi yo podo bae jejegiku. Makane aja parek. Makane jaga jarak pirang meter. 1 meter dari ya itulah yang namanya ajian lembu sakilan jadi hitungan ya sakilannya ke 1 meteriku pembeli ini jaga jaraknya aja parak kenapa karena maksiat itu mempunyai magnet tersendiri
Ya kan, ini maksudnya, ya masa iya untuk menuju kebahagiaan saja kita harus bermaksiat. Maka jadikanlah kebaikan itu sebagai sebuah keindahan. Jadikan amal soleh itu sebagai sebuah kenyamanan. Dari mana dimulai? Dididik dari sejak anak-anak kita. Ya durung lawas kita ngalami. Ya bisa berak, bisa seneng. Duit-duit, beli. Oli bonus, orang. Senengnya jangan apa? Nangkrungu adzan maghrib. Kapan kira bak bulan Ramadan? Sehingga witesuk beli mangan kan? Sampai tekan sore. Begitu krungu waya maghrib. Allahu Akbar. Berak beli. Berak. Pak, ya sederhana sekali kah untuk menciptakan bahagia? Jadi sebahagia iku mendengarkan adzan maghrib bega bahagia. Saking sampian sehingga besarat dewek ning bahagia. Bak duit-duit bahagia. Iya. Ya kan Anda yang mensyarati seperti itu. Padahal bahagia itu simpel. Buktinya bulan puasa ora duwe-duwit, wis entuk kabeh, nggo tuku janganan, nggo tuku lawan. Ya kan jagat wis setengah enam, yang bakal setengah enam ke jam berangsur suwe kok. Ya sakane dengok maning. Dengok maning ya kan? Begitu krungu Allahu Akbar berak beli. Subhanallah. Ternyata bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Cuman sekarang Anda memberikan syarat kepada kebahagiaan. Akhirnya susah untuk bahagia. Anak tangga sing rilok wawu, rilok nyapa tempo raya, nyapa enje menti alhamdulillah. Kok si bahagia aku di sabang tanggaku. Nah, iya, jadi ciptakan kebahagiaan itu. Dari mana kebahagiaan itu muncul? Dari engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan melihat apapun, menemukan apapun, ketemu dengan siapapun, hatimu akan selalu bahagia. Ketika bahagia itu selalu hadir di dalam dirimu, maka imunitas tubuh semakin naik. Ketika imunitas tubuh itu naik, maka virus apapun tidak akan pernah bisa menghantam dirimu. Kenapa? Karena imunitas tubuhnya kuat. Kenapa gampang rentan terkena penyakit? Karena imunitas tubuhnya drop. Kenapa imunitas tubuh itu drop? Karena pikirannya kacau. Bakal uang pikirannya kacau, gampang lelaraan nih. Buat mengantar lu serok di tenang. Watarwi entes ngemet duit kopit 600.000. Entes ngemet duit kudanan. Yang hati ini lagi bahagia, oliake duit tekan omah, ya cengar-cengir bae. Tapi begitu dinamaninge mangkat reboan. Waya tekan kana duit 10.000 mumunge murak pisan. Balik kudanan tekan omah jangan gebres bae, Sro. Ya iya, kenapa? Karena penyakit itu tumbuh dari pola pikir. Ketika hatimu ceria, pikiranmu bahagia, penyakit akan jauh. Tapi penyakit itu akan mudah datang ketika pikirannya rungsep. Ya, bakal wis pikirannya putek mangan-mangan beli ngeli, turu-turu beli lilali. Mangane ado, turune ado, ya wis teka. Kenapa kondisi fisiknya semakin lemah? Dah iya. Tapi bakal diniati beli mangan, beli nginum. Yang ternyata, subhanallah lah akan masuk angin. Kapan? Bulan puasa. Sehingga wit esok beli mangan, motoran semana aduwe masuk angin, beli sok ngel dinane beli puasa sehingga esok dorong mangan, mangkat bae menggawe balik bakal beli meriang. Ya kenapa? Karena itulah potensi kehebatan dari sebuah niat. Makanya membentuk hidup itu dari titik niat. Niat ya kulak lan panjenengan sami lillahi ta'ala. Ketika kulak lan panjenengan sami membuat kehidupan kulak lan panjenengan sami parak kalian Allah subhanahu wa ta'ala, didik anak putu kulak lan panjenengan sami dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah takut meninggalkan anak cucu kita. Tetap. Kenapa? Karena wis buru Gusti Allah. Blingara sasaning rezeki, blingara geger ning kebahagiaan. Kenapa? Dia akan bahagia di dalam kehidupan. Kenapa? Karena punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing dadine ruwet bae kan beli duwe pangeran. Segala-gala duwe, bunuh diri. Ya, ngendi ya kan New Zealand itu negara yang paling subur. Uang pengen apa bae bisa. Kari siji sing durung bisa apa mati. Akhirnya acak pengen mati. Makanya akeh wong bunuh diri. Tapi bahkan ning Indonesia mlaku wong bunuh diri. Ngurip sing awit cilik sampe tekan tua melarat be. Pengen mati beli wae. Beli sentak kita mah keyakinan ka. Padu aja. Aja mati bae, wis ora apa-apa keyakinan ka. Iya.
Ya ya esuk-esuk repot karepe dhewe waya sore waya awan kudu mangkat meng sawah balik wene kudu nyatoni. Ya ora ora pengin mati ora apet. Wis bagin urip kaya kaya kenen alhamdulillah. Kenapa? Karena sampeyan duwe pengen. Wis bokat kudu nek kita takdire sing Gusti Allah. Jareng basane wong tua dingin Kang Pinasti anyar Kang pinanggi dilalah kersane Gusti Allah. Akhire adem. Wis ora nyalakaken sapa-sapa. Ya bongkane kita kaya kene. Tapi ketika kula lan panjenengan sami kembali mendekat Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apapun kehidupanmu, satu kenyamanan yang akan engkau rasakan, adem, ayem, tentrem. Sekalipun ya sekalipun rezeki habis-habisan nang corona kula. Wis karuan panggungan langka, jadwalan langka, bantuan bluli pisan. Tapi Allah akan membukakan jalan lain. Ya kan entah dagangan online entah wis macam-macam. Macam-macam Allah akan membukakan manusia. Ketika satu pintu rezeki itu ditutup, Allah sudah membuatkan 1000 pintu untuk kita. Asal dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan itu loh pintu kamu. Rizkimu bukan hanya dari situ, masih banyak rizki-rizki lain yang Allah akan berikan. Kenapa? Karena Allah Ar-Razik yang maha memberikan rizki. Mangsang arah kesasar, mangsang arah ketuker. Sekalipun engkau tidak pernah tahu di mana rizkimu, tapi yakin rizki tahu persis alamatmu di mana. Laka-laka kesasar ya semarin rizki. Ya tapi ya jekang ya maksa baik jekang dika karo pengawal mah pasti joli akegah. Ya jari siapa nih bahkan ninggang lagi rezeki nih. Ngwayai mangan ngana kan diuruk-uruk akan lawe kan cedok-cedok akan waya kita sih mangan gak wajang gini pelayannya cabil-cabil yai 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 kan dimetakannya dagingnya sing gede blok blok langgur ini pengawal jokun pengawal kan dagingnya cilik-cilik blok blok yang rezeki man. Begitu waya mangan iki begitu waya mangan tak cocok dagingnya karena gede-gede dan laos ternyata duduk daging laos malah sing lembut-lembut daging bener ya kayak kita nih masa kudu balik maning ya kayak ngurupi ga laos ya isin gengsi wak harus meneng baik kita mau li laos jadi ya kita memangan karo jangan nih baik latak lutuk latak pengawal daging ya ya itulah rezeki beli arah korup wak. Ya iya bakal duduk rezeki nih sepirang ngarep-ngarep emang saya teka-teka tapi bakal wiswayai. Insya Allah semua akan terbuka indah pada waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Dato sakin arah makatan ya wis ayo kari dongane pak mah. Ya jagate wis mis bengi bokatan teka singkanane. Ya kan jam 11 harus sudah selesai acara-acara maksimal jam 2 jam 12 ya wis kari nuruti nuruti pak aja sampai di kongkon bubar jadi wis bubar dewek pak dikit kongkon menur ya ya saya kulak lanjut dengan sami saram-saram nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kullin dan salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama hadha du'auna kama مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantan wawon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.